Halo guys, balik lagi dengan gue Ong 90 dan di video kali ini gue bakal mainin untuk Frenzy Kekkon lagi. Dan sekarang udah nggak bisa ngebug lagi yang untuk yang mode ini guys. Yang kemarin kita bisa ngebug pakai si Caramel Arrow, damage-nya bisa sampai 9 miliar tapi sekarang udah di fix dan untuk damage-nya juga udah normal. Dan untuk tim yang gue pakai di sini yaitu di sini untuk frontline-nya gue pakai Milky Way, terus untuk sisanya gue pakainya Blueberry Pie, Captain Caviar, Moonlight Cookie dan juga Mushroom Cookie guys. Nanti Mushroom Cookie dan juga si Moonlight ini yang bakal dibuff sama si konduktor. Jadi dua ini harus attack-nya paling tinggi guys. Dan sekarang kita langsung aja untuk lihat toppingnya. Untuk toppingnya di sini Milky Way-nya gua pakainya full attack. Sebenarnya ini semuanya pakai full attack dan juga untuk subs-nya cari aja yang attack dan juga cooldown guys. Tapi di sini karena gua nggak punya subs attack yang bagus, jadinya gua utamain untuk cooldown-nya. Cooldown-nya kalau bisa di atas 5% semuanya. Dan di sini untuk Milky Way gua dapat cooldown-nya 6,4% dan untuk attack-nya 45%. Terus untuk Blueberry Pie di sini gua pakainya full attack juga, cooldown-nya 8% dan attack-nya 45% guys. Dan untuk Captain Caviar di sini gua pakainya 4 attack 1 critical, karena kalau misalkan gua pakai full attack itu attack-nya dari si Captain Caviar itu lebih tinggi dari Moonlight, makanya gua pakainya untuk si Captain Caviar itu 4 attack 1 critical supaya ngurangin attack-nya gitulah. Di sini gua dapat cooldown-nya 5,4 dan untuk attack-nya 38%. Dan untuk si Moonlight di sini gua pakai full attack dan cooldown-nya 8,3% dan attack-nya 57,8%. Dan yang terakhir yaitu di sini si Mushroom Cookie gua dapat cooldown-nya 7,4 dan attack-nya 56,6% guys. Oke, jadi itu dia untuk topping-nya. Dan jangan lupa untuk yang random efeknya itu kalian utamain yang dapat all periodic damage 80% sama cookies critical damage 75%. Untuk yang satunya ini terserah aja, tapi kalau misalkan kalian dapat yang all alias 10 damage 10% itu jauh lebih bagus karena damage-nya bakalan lebih besar. Tapi di sini ya kita ngincarnya cuman 1% doang supaya bisa dapetin reward-nya yang di atas ini, yang 3000 kristal, 300.000 koin, terus dapat detail juga dan juga nih dapat anniversary Kekkon Tower. Jadi yang penting masuk ke top 1% aja, nggak peduli lah kalau misalkan damage-nya nggak terlalu tinggi. Di sini gua juga dapatnya cuman 2,8 m dan di sini di hashtag 1014 guys, 0,4%. Ya semoga aja kalian bisa lebih baik untuk damage-nya daripada gua ya, 2,8 m. Oke, jadi sekarang kita langsung coba aja untuk tim ini, semoga aja bisa ngelewatin rekor gua 2,8 m atau paling nggak mendekati gitulah. Dan kita langsung coba aja guys, let's go. Di sini nggak ada trik khusus sih, yang penting kita mulainya dari Captain Caviar, setelah itu langsung aja guys, pencet aja semuanya skillnya. Moonlight, oke. Okay. Semoga aja bisa lewat dari ini ya, 2,8 m paling nggak mendekati lah. Oke. Okay. Udah berapa tuh? Udah 300 guys. Ini kita punya pencet aja walaupun auto supaya nggak terlalu delay gitulah. Kalau misalkan kalian punya tim yang jauh lebih bagus dan punya random efek yang bagus daripada yang gua kasih ini, ya kalian boleh share-share lah guys. Kalian boleh komen aja. Oke, udah hampir dapat 2 m guys. 2,2, 2,3. Oke, please kasih 2, berapa tuh? Wah, 2,7 guys. Oke, 2,7 ya. Di sini kita dapatnya 2,7, hampir melewati 2,8, padahal dikit lagi bisa sampai ke 3 m sih guys. Dan kita lihat di sini untuk damage-nya. Nah, ini yang paling tinggi yaitu si Mushroom Cookie sampai 1,6 m, yang lainnya cuma ratusan juta doang di sini. Oke, ini gua bakal coba lagi, tapi di sini gua nggak dapat critical damage ya guys, cuman gua dapat yang efek yang lumayan bagus yaitu all periodic damage, attack cookie 50% sama critical persen cookie plus 30%. Kita bakal lihat nih apakah damage-nya bisa ngelewatin 2,8 m. Let's go. Kita lihat guys, kalau misalnya nggak ada critical damage apakah pengaruhnya besar banget. Semoga aja bisa ngelewatin 2,8 m ya dengan yang seperti ini guys untuk random efeknya. Oke, ini awal yang bagus sih guys. Semoga aja nih bisa ngelewatin 2,8 m. Ya, siapa tahu bisa bertengger di 3 m. Itu udah bagus banget guys. Yang paling tinggi sih sampai 4 lebih guys, yang top 1, 2, 3 nya.
Harusnya ini bisa sih. Harusnya bisa ya. Ini sudah 1,3 nih guys. 1,6. Oke. Koma 8. Wah, kayaknya susah sih guys. Kayaknya susah sih. Oke. Di sini kita cuma dapat 2,4. 2,4 tanpa critical damage ya. Di sini 2,4 tanpa critical damage, dan kita lihat untuk damage-nya di sini ininya cuma 1,5 dan yang lainnya cuma ratusan gitu guys. Oke, guys, ini kita bakal coba lagi buat yang terakhir, dan di sini kita dapat random efeknya yang lumayan bagus banget, yaitu kita udah dapat all priority damage-nya sama critical damage-nya. Dan untuk yang random ketiganya ini kita dapat cookies attack plus 3800 guys. Jadi ya lumayan bagus banget, walaupun nggak dapetin yang LLES yang 10% damage setiap 10 detik, tapi nggak apa-apa lah, semoga aja damage-nya bisa ngelewatin 2,8M ya guys ya. Dan sekarang kita langsung coba aja, let's go. Sekarang gue pengen mulainya dari si Milky Way aja guys. Kita coba dari Milky Way, semoga aja damage-nya bisa lebih bagus guys. Milky Way. Oke. Oke, okay. Udah berapa tuh? 32. Ah, oh, nice. Dia nembak. Udah 500, 600. Udah 1M, guys. Oke. Okay. Udah 1,6. Semoga aja bisa ngelewatin guys. Udah 2. 2,1 guys. 2,2. Please lewat dong. Ini 2,4. Wah, kayaknya susah sih guys. Wah, cuman dapat 2,6 doang guys. Cuman dapat 2,6 doang. Nah ini dia, 1,6, 400, 29, 170 dan 216 guys di sini. Ya lumayan lah 2,6, tapi masih belum bisa ngelewatin sampai 2,8M. Oke guys, jadi itu dia untuk Frenzy Cacon-nya. Dan ya walaupun di sini gue masih belum bisa ngelewatin rekor gue 2,8M, tapi setidaknya masih bertengger di 1% atau di 0,4% dengan hashtag 1022. Karena di sini untuk rankingnya, wah, di sini rata-rata udah 4M, 3M gitu, guys. Ya, walaupun di sini yang penting 1% aja gitu, guys. Yang penting 1% kalian udah bagus banget, dapat di 3000 kristal, 300.000 koin, dapat title juga, dapat yang anniversary Cacon Tower-nya. Dan juga ini tinggal 4 hari lagi, jadi kalian buruan aja mainin eventnya. Semoga aja untuk skor kalian jauh lebih bagus, guys. Dan segitu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Gue Awang, thank you. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.